12. Satu juga kesempatan pada majlis ini kita meraihkan, iaitu majlis penyampaian anugerah Perdana Belia Negara peringkat daerah segamat yang telah kita nilai beberapa bulan yang lepas, dan antara yang memenangi peringkat daerah kita hantar wakil-wakil daerah segamat untuk ke peringkat negeri Johor. Anugerah Belia peringkat negeri, mudah-mudahan kita sama-sama doakan agar calon-calon yang dihantar wakil daerah segamat mendapat tempat di peringkat negeri dan seterusnya ke peringkat kuasa, insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dihormati Allah sekalian, golongan belia pada masa ini hampir meliputi 49% jumlah penduduk Malaysia. Berdasarkan perangkaan tahun 2013, jumlah belia di Malaysia ini adalah seramai 13.73 juta. Jumlah belia paling ramai adalah belia yang berumur di antara 20 hingga 24 tahun, iaitu seramai 2.9 juta, yang terdiri daripada 1.5 juta belia lelaki dan 1.4 juta belia wanita. Namun, dapat diterima organisasi yang cermat, lurus dan mampu bergerak berhadapan hanya boleh dicapai sekiranya pemimpin di dalam organisasi tersebut mempunyai ilmu dan disiplin mengurus yang baik dan berkesan. Kaitan pengurusan yang terbaik juga perlu kepada perubahan yang disesuaikan dengan benda semasa. Justru peranan dan cabaran organisasi belia sekarang sudah berubah dan banyak cabarannya. Penerapan kemahiran kepimpinan organisasi dalam membentuk individu belia yang dapat menyerajui hala tuju sesebuah organisasi. Di samping itu juga dapat membentuk pemimpin-pemimpin belia masa hadapan supaya lebih peka terhadap kehendak dan minat remaja dan belia pada hari ini. Menjadi pemuda cara kepada belia-belia yang memerlukan hikmat nasihat dan pandangan ke arah pembentukan diri dan sosial. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kepada golongan belia untuk diusulkan sama ada secara individu ataupun secara persatuan agar golongan belia lebih aktif berpersatuan dan akan menjana lebih lagi pendapatan kepada belia dalam satu belia sekalipun dapat melahirkan golongan belia tadi di daerah ini. Kami juga mohon dari pihak pejabat daerah agar dapat memikirkan satu mekanisme terbaik dalam memberi peluang kepada persatuan-persatuan belia khususnya di luar bandar bagi mengosakkan tanah-tanah kosong milik kerajaan untuk dijadikan kawasan tanah.